timur Pak, atas kejadian-kejadian seperti ini apa Pak yang akan Bapak revisi ya, gitu? Ya memang ini bukan kejadian yang pertama ya, tim kami, teman-teman kami di lapangan mendapatkan tekanan-tekanan ya, baik secara fisik maupun secara psikis gitu. Kita sudah minta kepada semua seluruh tim untuk hati-hati yang pasti itu, dan kemudian kalaupun nanti ada apa namanya di luar kecelakaan seperti ini tidak melakukan apa, nggak ngeladenin lah kira-kira seperti kayak gitu. Kita prihatin lah dengan kejadian seperti begini ya, dan saya berharap ini yang terakhir saja sudah tidak perlu lagi dilakukan kekerasan fisik dan psikis seperti ini dalam ajang pilkada di tanggal